Kecil-kecil cili api, pelakon dan penyanyi Aida Jebat sememangnya mempunyai aura tersendiri. Berbakat dan cantik, single terbaharunya juga meletup. Kabarnya sudah mencecah lebih 17 juta tontonan. Saksikan B-Diva. Single penyanyi popular Aida Jebat yang berjudul Tembirang dilancarkan pada hujung tahun lalu kini sudah pun mencecah lebih 17 juta tontonan di YouTube. Lagu ciptaan Ezra Kong, Hale Husaini dan Aida Jebat sendiri mempunyai unsur dangdut itu mendapat sambutan peminat. Apabila ditanya sama ada beliau akan mengekalkan genre dangdut atau sebaliknya, jelas Aida, beliau lebih gemar menceburi pelbagai genre dalam bidang muzik. Bagi saya, kekal ataupun tidak, saya akan teruskan karier dalam seni muzik. Kalau ada material ataupun lagu yang bersesuaian ataupun yang macam bersesuaian dengan saya, so saya rasa tak salah untuk saya kekalkan ataupun kita akan cuba yang sesuatu yang barulah. Mengulas lanjut perkembangan seni Aida, beliau kini sibuk dengan proses pembikinan album terbaru yang bakal dikeluarkan hujung tahun ini. Anggota Rabani Azadan Abdul Aziz memberikan jaminan tidak akan meninggalkan kumpulan Nasyid Terbabit meskipun kini sudah mempunyai lagu solo sendiri. Jelasnya, sepanjang lebih 20 tahun Rabani meneruskan perjuangan dakwah, ada ketikanya mereka terpaksa berpecah bagi memenuhi beberapa undangan pada waktu yang sama. Alhamdulillah, saya secara peribadi memang dapat banyak kerjasama. Baru ni pun saya buat pelancaran Jus Kurma. Saya sendiri sebagai ikon dan juga kerjasama dengan Najia Beauty. Tapi saya tak melupakan Rabani sebab apa, setiap aktiviti saya, contoh dengan Siri Akhir pun selama ni, akan ada program-program bersama Rabani. Jadi untuk kalau bercerita pasal Rabani, perkembangan kami yang saya cerita tadi, MAPIM tadi tu, memang bersama dengan Rabani, kumpulan Rabani. Dan kami sedang sibuk sebenarnya, saya merancang untuk program iftar. Bulan puasa dah dekat ni, jadi memang setiap tahun Rabani akan ada singgasananya tersendiri. Setelah 22 tahun di Hotel Singgasana Petaling Jaya, dah tutup pun hotel tu. Jadi memang setiap tahun kami akan mencari singgasana Rabani untuk bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kami dapat kerjasama dengan Disaji Titi Wangsa Kuala Lumpur. Selain Rabani, kita muatkan juga persembahan Raihan, Intim, Saujana dan juga UNIC. Let's go.